sampai sekarang banyak yang cari tali pocong dan banyak juga yang celaka. Serius Pak, banyak yang celaka? Iya. Gimana Pak? Celaka. Nggak balik itu orangnya? Iya sih. Nggak tahu kemana. Dicari-cari juga nggak dapat. Ya, kalau boleh saya kasih saran, mending adik-adik pulang aja lagi. Enggak, Pak. Gini, Pak. Ini juga kalau bisa Bapak juga enggak keberatan, Pak. Kira-kira Bapak bisa antar kita enggak, Pak? Pak, ngapain sih, Pak? Don, enggak apa-apa lah, Don. Panggung, Don. Udah sama sini, loh. Orang yang datang sini enggak balik-balik, loh. Don, ikutin aja, Don. Ekspedisi. Biasanya juga gimana sih lo hilang, Kevin hilang, Amel hilang, gue hilang. Balik-balik aja. Tenang aja. Ayo, Pak. Antar kita, Pak. Boleh. Jangan sini. Oh, silakan duluan, Pak. Monggo. Enggak apa-apa, Don. Orang yang datang sini enggak balik-balik. Ya itu bapaknya udah di situ aja. Enggak enak kalau udah jalan bapaknya beneran. Pan. Bener katanya. Lemah banget sih lu. Jalan. Bang, ayo, Bang. Ayo. Udah enggak apa-apa, Don. Kita ikutin aja dulu bapaknya, Don. Ayo, Dek. Iya. Enggak yakin sama seorang. Hah? Enggak yakin sama seorang. Tapi gua feeling gua mah ya bener kali. Kemarin dari mana? Bener-bener, tapi akhirnya apa coba? Tapi kan gua bisa meyakinin kali ini, Don. Lu lihat dari muka. Polos sini, Pak. Polos gitu. Ya. Belum sempat kita jalan, tiba-tiba aja Amel nangis karena tangannya kesakitan. Amel! Bang, ini masih jauh nggak, Bang? Ya, bentar lagi, Kang. Ini teman saya harus cepet-cepet nih, Bang. Perjalanan tim ekspedisi merah berlanjut ke arah Curug Arca. Konon di curug inilah jimat tali pocong itu berada. Perjalanan tim ekspedisi merah pun semakin terasa berat dengan kondisi Amel yang mengalami luka di bagian lengannya. Masih jauh nih. Sabar, Mel. Masih jauh. Buruan, masih jauh. Cepat. Ya sabar, Mel. Tenang, Mel. Tenang, Mel. Bang Andi mau ngomong gue, Bang. Sabar. Cepetan orang gue! Bang, masih jauh gak nih, Bang? Tolong teman saya, Bang! Bang, kemana, Bang? Iya, bentar lagi! Sabar, Mel. Emel, pelan-pelan. Hati-hati, awas! Pelan-pelan. Kang, masih jauh gak, Kang? Pelan-pelan, Mel. Bentar lagi. Tolong. Mel, tarik, Mel, ya. Tahan, Mel. Dikit lagi, Mel. Tahan gue. Ayo, Don. Tahan, Mel. Kang, ini masih jauh nggak sih? Kang, kasihan nih, Kang. Bentar lagi. Ya, guys. Amel. Sadar! Amel, sadar! Mel, istighfar! Astagfirullah!
Saat itu, badannya Amel semuanya dingin. Jujur, saya nggak tahu saya mesti ngapain ngeliat Amel kayak gitu. Amel, nggak ada jalan lagi. Amel, sadar, harus minum air terjun Curug Karja ini. Hah? Harus, Pak. Ya. Kang, curugnya masih jauh nggak sih, Kang? Obatnya. Hah? Itu salah satu obatnya, harus minum air Curug Karja. Masih jauh masih kan? Bentar lagi, Kang. Saya nggak mau dia kenapa-napa, Kang. Ayo cepet bawa, ayo. Amel urusin. Aduh ini gimana? Mel, please sadar, Mel. Astaghfirullah. Bang, tolong dong ini kenapa? Ayo cepet bawa ke Curug Karja. Astaghfirullah. Mel, please sadar, Mel. Kang, ini laut mana, Kang? Ayo. Ini laut mana ini, Kang? Kang, berapa jauh lagi nih, Kang? Iya, kalian lurus aja. Saya maaf, hanya sampai sini. Kenapa sih kamu sampai sana? Iya, saya nggak bisa. Loh? Maaf. Lurus aja, kalian lurus aja. Minum air terjun Arca. Pasti sembuh. Iya, maaf. Gak ada apa-apa sih, Kang. Hati-hati di jalan, ya. Yaudah, Kang. Jangan sampai macam-macam. Ingat. Yaudah, Kang. Makasih, Kang, ya. Ya. Kang, makasih, Kang. Mel, masih bisa nggak, Mel? Kuat kan? Bang, ayo bang. Ayo buru.